Oke, selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Sofyan Mayudi. Nah, jadi di video kali ini kita akan coba install atau bermain game Point Blank Offline ya. Nah, di sini saya sudah sediakan untuk file-filenya yang nanti teman-teman semua bisa download di link deskripsi ya. Pertama, kita install ini dulu ya. XMPP-nya. Kita install dulu. Nah, ini kita install dulu. Oke. Next dah, terus dah. Nah, tunggu ini sampai selesai. Nah, ini kita tinggal tunggu saja untuk instalasi XMPP-nya. Oke, sambil kita menunggu, saya skip dulu biar cepat ya. Untuk instalasinya teman-teman semua pastinya sudah paham ya. Oke, di sini untuk instalasinya sudah hampir selesai ya. Kita tunggu saja. Oke ya, jadi di sini untuk XMPP-nya sudah selesai kita install. Langsung saja kita klik finish. Langsung ini otomatis akan terbuka ya. Kita pilih yang English deh, jangan Jerman. Iya, Jerman. Sejak kita buka XMPP-nya, yang akan kita jalankan ini ya. Nah, yang akan kita jalankan sih ada dua opsi, yaitu ada Apache dan juga ada MySQL. Nah, setelah kita buka ini, langsung saja kita buka Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Kita mau import database-nya. Kita ketikkan ini ya, localhost slash php my admin. Kita masuk ke database-nya di sini ya, localhost php my admin. Nah, di sini kita bikin terlebih dahulu untuk database-nya. Kita lihat di sini database-nya apa. Jadi database-nya pb langsung ya di sini ya. Kita coba bikin pb gitu ya. pb. Kalau sudah kita import ya. Kita import. Cari file yang tadi, database yang tadi ya. Database yang tadi di sini ada di apa ya? Oh, di sini ada data D, database SQL. Kalau sudah kita go. Langsung kita go ya. Untuk ini sudah import database-nya. Sampai sini di sini sudah selesai ya. Jadi untuk import database-nya sudah selesai. Langsung saja kita close Google Chrome-nya. Kita coba jalankan game-nya. Di sini ada yang namanya mana ya? Nah, di sini waduh, antivirusnya lupa. Antivirusnya lupa agak dimatikan. Nah, di sini ada play pb offline ya. Kita send to desktop dulu. Send to desktop. Nah, yang ini kita matikan ya. Yang untuk Apache-nya kita matikan. Jadi kalau untuk main gamenya sendiri, kita cuma tinggal menghidupkan yang MySQL saja. Ini bisa kita close ya. Kita ini klik dua kali play pb. Nah, sampai sini ini masih connect ke servernya.
Kita tinggal tunggu dulu ya. Koneksi successful. Nah, sampai sini sudah terkoneksi ke database-nya. Tadi kita tinggal tunggu loading-nya ya. Kita tinggal tunggu. Nah, ini sudah berjalan ya. Sudah berjalan untuk point blank-nya, sudah loading. Nah, ini kayaknya sudah mau masuk ya. Koneksi sudah sukses. Nah, ini open pack file semuanya. Sama kayak PB biasanya. Jadi kita tinggal tunggu saja. Sudah jalan ya. Kita tinggal tunggu saja. Ini sudah masuk ke dalam gamenya. Kena keluar, sorry. Nah, ini sudah masuk ke dalam gamenya ya. Kita tinggal tunggu. Nah, di sini. Nah, link tadi saya dapatkan dari YouTube ini ya, Avandi Pro. Avandi Pro. Itu link downloadnya saya dapatkan dari situ ya. Ini masih loading. Loadingnya ya lumayan juga ya, lumayan agak lama. Jadi nanti untuk link downloadnya nanti akan saya arahkan ke ini ya, ke channelnya Bang Avandi itu ya. Nah, di sini sudah bisa kita mainkan. Oke, jadi ini adalah tampilan dari PB offline-nya ya. Langsung saja kita coba mainkan ya. Kita mulai. Oke, kita tinggal tunggu loadingnya. Nah, jadi ini ya. Alright, let's move out. Senjatanya bisa langsung kita gunakan. Headshot. Panik. Gak jatuh juga main. Double kill. Triple kill. Ceket itu.
shot.